Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dengan channel Samurai Barokah, tentunya masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan 4 posisi atau gaya hubungan intim, hubungan melakukan al-jima saat hamil muda. Tu'tabaru fatratul hamli akthar fatratin yantadiruha al-azwaju alladhina muru bil usrah minal mu'akkadi anna natijat al-ijabiyah allati tadhuru min ikhbaril hamli hiya ikhbarun jayyidah khasatun idha kana al-hamlu alladhi tamurru bihi huwa hamalukal awal. Menjalani masa kehamilan adalah masa yang paling dinanti-nanti oleh pasangan yang baru saja menjalani rumah tangga. Hasil positif yang terlihat dari tes kehamilan tentu merupakan kabar gembira, apalagi jika kehamilan yang dijalaninya merupakan kehamilan yang pertama. Al-farhul ladzi yash'uru bihi at-tiflu ma'al qalaqi ala shihhatin wa salamatil janin. Indama taqumu zawjatu bi anshitatin mukhtalifatin bima fi dhalika ahaduhum inda mumarasatil jinsi. Kegembiraan yang dirasakan bersamaan dengan perasaan khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan janin ketika istri menjalani berbagai aktivitas, termasuk salah satunya ketika akan berhubungan intim atau melakukan al-jima'ah. Laisa min ghairil ma'lufi an tash'ura an-nisa'u bil qalaqi bi sya'nil janin fir rahimi inda mumarasatil jinsi ala ar-raghmi min anna at-tabiba syaraha athna al-hamli bi annaki bi shihhatin jayyidah yumkinuki mumarasatal jinsi athna al-hamli. Tidak jarang seorang wanita itu merasa khawatir terhadap janin dalam kandungan ketika melakukan hubungan al-jima, padahal selama kehamilan sudah dinyatakan sehat oleh dokter. Anda boleh saja berhubungan intim pada saat hamil. Al-awda'ul amina lin-nisa'il hawamil fil fasl awal. Ada posisi yang aman bagi seorang istri yang hamil di trimester pertama. Minal mu'akkadi anna mumarasatal jinsi fil ashhuri thalathatil ula minal hamli sataj'aluka anta wa syarikuka murtahin hadha bisababin halatil ma'iddati allati laysat kabiratan jiddan ba'da. Melakukan hubungan intim di usia kehamilan trimester pertama tentu akan membuat nyaman Anda dan pasangan Anda. Hal ini disebabkan ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan oleh Dr. Ross Harfel, PhD, di Sektrapis di San Diego. Beliau, Ross Harfel, mengatakan bahwasanya melakukan hubungan intim saat kehamilan pertama itu dapat membuat ikatan suami istri semakin meningkat, semakin nyaman. Itu penelitian daripada Dr. Ross Harfel. Anda bihi ila adadi minal asyai min bainiha wat'iyatul jima'il amina liqiyami biha indama tamurru zawjatu bil hamli fi thuluthil awwal minal hamli fima yalil muwakifu al jinsiyatul aminatu allati yajibul qiyamu biha athna ul hamli shaghir wa hiya. Perhatikan saja beberapa hal, salah satunya adalah posisi atau gaya hubungan berjima yang aman dilakukan saat istri menjalani kehamilan di trimester pertama. Berikut ini ada beberapa posisi hubungan intim yang aman yang bisa dilakukan oleh seorang istri yang lagi hamil muda. Al-wahidatu imra'atun alal qimmati wad'ul mar'ati a'lahu huwal wad'ul aktsar aminan limumarasatil jinsi asnal hamli wasababu huwa annahu la yujadu ihtimalun lidawti ma'iddatil mar'atil hamili aw sakiha.
Yang pertama adalah posisi woman on top. Posisi woman on top ini, perempuan di atas, merupakan posisi hubungan jima yang paling aman dilakukan sepanjang masa kehamilan. Alasannya karena tidak ada kemungkinan perut istri yang hamil akan tertekan atau tergencet. Itu posisi yang pertama. Yumkinuka ta'akudu min anna hadzal wad'ah al-jinsiyah la yakuna lahu ay ta'thir sawa'un ala halati zawjah awil janin bil idafati ila dhalik fi hadzal wad'i yumkinu lil mar'atil hamili at-tahakkum fi sur'atin wa amkil ilah. Posisi seks atau jima ini juga bisa dipastikan tidak akan memberi pengaruh apapun baik terhadap kondisi istri maupun si janin. Selain itu, dalam posisi ini istri hamil dapat mengendalikan kecepatan serta seberapa dalam penetrasi. Jadi yang pertama adalah posisi istri di atas. As-saniyatu supuning qat'iyatul jima'i indama takunu zawjatu mustalqiyah ala janibiha ila janibin wahid wa zawju khalafaha aw fi muwajihatin dhahri zawjah hiya aydan wat'iyatun aminatun fi bidayatil hamil. Posisi sponing adalah posisi hubungan intim atau jima ketika istri berbaring miring ke satu sisi dan suami berada di belakangnya atau menghadap ke punggung istri. Juga termasuk posisi yang aman dilakukan saat hamil muda. Hadza yasmahu bil iktiraqi laisa amiqan jiddan lidzalika la yusiru 'alal janini tatatallabu hadhihi al wad'iyatul jinsiyatu jihdan lil usuli ilal iqa'i sahihi wa ma'a dhalika ba'da an tajida zawjatu wa zawju wa dairatu mariha fa inna hadzal wad'a al jinsiyya yash'uru bi mazidin minal mud'atil wal mut'a. Hal ini memungkinkan penetrasi tidak terlalu dalam sehingga tidak akan berdampak ke janin. Posisi seks ini membutuhkan upaya untuk mencapai ritme yang sesuai. Namun setelah suami istri itu menemukan kecepatan dan kenyamanan, maka posisi seks ini terasa semakin nikmat dan menyenangkan. Itu posisi yang kedua, posisi sepuning. As-salisatu jamban ila jambin fa innal mawqifa al-jinsiyal akhar al-aktharu mula'ama al-qiyami bihi athna al-hamli as-saghiri huwa al-wad'u jamban ila jambin. Posisi yang ketiga adalah posisi set by set. Posisi set lainnya yang paling cocok dilakukan saat hamil muda adalah posisi set by set. Yasma'u hadzal wad'u al-jinsiyyu lizawjati waliz-zawju waz-zawju bil-istilqa'i fi as-sariri wan-nadru ila ba'dihi al-ba'd mimma yazidu min al-'alaqati al-hamimati wa masha'iri al-habbi al-ihtiraqu alladhi yumkinu al-qiyamu bihi laysa 'amiqan jiddan lidhalika la da'iya lil-qalaqi bi sya'ni ittirabi al-janin bil-idafati ila dhalik fa innal wad'a jamban ila jambin yakni anna zawjata al-hamila la tahtaju ila taqatin mufarritatin indal jima. Posisi seks ini atau posisi jima ini memungkinkan istri dan suami berbaring di atas ranjang dan saling memandang yang dapat menambah keintiman dan perasaan cinta. Penetrasi yang bisa dilakukan tidak terlalu dalam sehingga istri tidak perlu khawatir janin akan terganggu. Selain itu, posisi sit by sit membuat istri hamil tidak memerlukan energi berlebihan saat melakukan hubungan intim karena pengendalinya adalah suami. Awabiatu asyuruju aljamibiyah hadzal mauqiful jinsi wa aidan minal marihil qiyamu bihi fi tsulutsil awwal wasani minal hamli hasanan fi hadzal waqti tahtaju zawjatu alhamilu ila alistilqa'i wal istirkha bainama yaqumu zawju bi kulli al'amal kama anna aydiyar rijal kharatan aidan fi tahfizi thadi wal bidri ladan nisa al-ihtiraqu alladhi yumkinu al-qiyamu bihi laysa 'amiqan aidan. Posisi yang nomor 4 adalah posisi sadr.
Posisi jima ini juga merupakan salah satu posisi yang nyaman dilakukan di trimester pertama dan kedua. Nah, dalam kondisi ini istri hamil perlu berbaring dan rileks saja. Sedangkan suami yang akan melakukan semua pekerjaan yang memegang kendali. Tangan pria atau suami juga bisa memegang payudara dan klitoris wanita. Penetrasi yang bisa dilakukan juga tidak terlalu dalam. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.